ada ketika semua menganggap aku ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali hadir di Ratu Marpani Selatan bersama saya Mawar Latifah Hanum. Kita akan melanjutkan lagi tetap di saya Mawar Latifah Hanum ya, Ratu Marpani Selatan. Kini kita menuju ke Mbak Parto di mana waktu itu saya sudah disekap olehnya. Dan gini saya akan membahaskan dendam lagi ke Mbak Parto. Di manakah beliau? Karena dari kemarin tidak berjumpa. Apakah beliau ada melakukan sesuatu atau perencana lain? Karena kemarin juga kita tidak melihat beliau bergabung dengan yang lain. Ada apa ini? Apakah ini sebuah rencana mereka semua? Nah, disinilah saya akan mencari tahu sebenarnya maksud dan tujuan mereka berkumpul seperti ini. Ada satu, tidak ada yang satu lagi. Nanti ada yang ini tidak ada. Nah, seperti itu. Apakah ini rencana ataupun siasat mereka untuk kami semua di sini? Dan kita semua akan berusaha menguak itu semua dan membalaskan dendam. Karena beliau juga sudah membuat tangan saya terluka. Kali ini saya kok mengarahnya ke dendam? Ya, kenapa? Karena memang perbuatan mereka itu dari mulai keluarga, sanak saudara, itu udah satu keluarga mereka sendiri, tapi mereka tega membuat seperti itu. Nah, selawat berangkai salam tidak lupa kita junjungan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan salam hormat buat pemimpin padepokan sanak jagat Mamas Karyo. Salam sayangku untuk Master dan Mbak Ter dimanapun Anda berada dan salam persaudaraan sedunia saudaraku semua. Alhamdulillah wa syukurillah kita dapat dipertemukan kembali kali ini dan di waktu ini. Semoga kita selalu tetap bahagia dan gembira selalu. Dan buat para netizen, sahabat-sahabat dan teman-teman dimanapun kalian berada, terima kasih selalu mendukung dan mendoakan kita semua para kesatria PSS di channel PSS semuanya. Tanpa kalianlah kita tidak ada di hadapan kalian saat ini. Dan dengan kalian ada membuat semua mendapatkan rezeki yang berlimpah. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah sekali bisa berbagi ke semua. Inilah namanya kita hidup untuk saling berbagi juga. Namanya berbagi itu indah. Karena apapun itu Allah juga berbagi kepada kita. Setiap rezeki dan langkah pertemuan maut itu hanya Allah juga yang ada. Oke, kita sebelum berangkat kita akan berselawat ya netizen. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam alaika. Ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika.
mereka. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Anta syamsun, anta badrun, anta nurul faqonuri, anta iksiru wa holi, anta misbahu suduri. Sallallahu ala alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah wa syukurlah, semoga misi kita kali ini berjalan dengan lancar dan mendapatkan hasil yang terbaik, dan semoga diridhai Allah SWT. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillah, Allahu Akbar. Ayo kita bergegas mencari keberadaan Bapak Parto yang ini kemarin juga beliau tidak terlihat dan tidak kenampakan diri. Ada apa dengan beliau? Dan ini saat membuat perhitungan dengan beliau atas apa yang beliau lakukan terhadap saya. Membuat saya sehari menghilang karena saya memulihkan keadaan. Tidak bisa dibiarkan seperti ini. Astagfirullah. Karena dari saya juga sepertinya keberadaan Bapak Parto sudah saya rasakan di sini. Semoga kita bertemu ya, agar biar leluasa dan di hati tidak ada terpendam, melampiaskan kepada orang yang tepat. Jangan pernah melampiaskan apapun kepada orang yang tidak tepat ya. Lampiaskan terhadap orang yang membuat kamu tuh gedek ataupun merasa tidak enak, sempit di hati. Oke netizen, selamat menyaksikan di Ratu Marta Beswata. Oke, kita lanjut. Dan sepertinya ini ya, dah. Blur tidak? Suara saya jelas? Sepertinya jangan sampai blur karena mengecewakan seseorang itu tidak baik. Saya bersemangat hari ini karena mereka juga. Depin. Sepertinya ada sesuatu di lagi. Kalian mengenal siapa di sana? Coba perhatikan. Apa kabar? Ada yang mengusik tapaku ya. Bapak Parto apa kabar? Bapak Parto selalu iya. Sehat. Oh. Ada apa anda kemari? Apa ini murid dari yang cebol itu? Kau lupa padaku? Oh,
iya. Parto Tang, baru ingat sekarang Parto. Kau yang membebaskan tawanganku itu kan? Iya. Pantas, iya. Dan bagus kau... kalau gitu. Wih, kenapa? Baru gantian nanti kau mau kutahan di sini. Hei, aku tidak semudah itu lagi. Kau kemarin sudah menahanku. Tertawa kau. Baru kita jumpa di sini lagi. Selama ini belum pernah kita jumpa lagi. Iya. Dan waktu itu kau kabur dari rumahmu sendiri, Parto. Mbah bukan kabur. Lalu? Cuman menghindar aja. Hah, kau takut kan? Karena kau sudah hampir saja melewatkan nyawa. Jadi kau kabur. Saya bukan kabur. Saya memanggil kawan-kawanku untuk menyerbu padepokan Sendang Sejagat itu. Iya, saya sudah tahu. Kemarin rekan-rekanmu itu datang. Tetapi sayangnya mereka tidak bisa masuk. Dan pada saat mereka berkumpul kau tidak ada. Emang kamu kemana, Mbak Parto? Saya jumpai kawan-kawan dukun santet itu suruh kemarin gempur padepokan Sendang Sejagat itu. Oh. Aku pikir kau itu sudah tidak ingin lagi karena kau takut. Ternyata kau menggembor-gembor yang lain juga. Seperti kau bergembira pada malam hari ini. Kau tertawa terus, ada apa? Kawan-kawan dukun santetku semua sudah sampai sini semua. Astagfirullah. Untuk menghancurkan si Cebol Karyo itu. Aku kesini akan membuat perhitungan padamu karena kau telah menyekapku kemarin. Silakan kalau kau mau mampu sama Mbak Parto. Kita buktikan siapa kau. Silakan. Kekuatan matahari. Tidak ada matahari malam-malam. Boleh juga anak muridnya si Kerdil Karyo ini ya. Itu belum seberapa, Parto. Jangan tertawa dulu kau, Parto. Kekuatanmu belum seberapa. Keluarkan semua ilmumu. Hadapin ini, Parto. Yeah.
dikit sih mah. Dia bomba ini jalaran ini lorok hidung. Allahu Akbar. Sudah membuatku terluka. Tidak akan menyerah lagi, Parto. Boleh juga antek-antek karyo ya. Boleh juga keluarkan ilmumu semua. Pastinya. Kau sudah merajalela. Tidak akan kuberi lagi kesempatan lagi. Gimana, Parto? Rasakan itu. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Mampus kau murid karyo yang cebol.